Dia guna Ailio. Dia pun tulis. Kita sebagai penuntut ilmu, tak kira umur berapa, belum terlambat. Pergi kedai. Oh, kedai tu Nuri 9. Pergi kedai beli buku nota satu, pen satu. Biarlah orang kata, makcik bersungguh benar. Macam masuk sekolah. Tak apa. Sebab apa? Ini urusan kita dengan Allah. Kita nak tangan kita jadi saksi. Kita menuliskan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah saya nak pergi jenami, nak pergi kuliah. Dia berapa kalut jari buku nota. Saya pun nota hari tu saya tak tahu kat mana dah. Tetapi saya malu kalau pergi tak ada pen, tak ada buku. Bukan hanya malu pada orang, malu pada Allah, malu pada malaikat yang melihat. Dah elok dah Allah pilih kita berada di taman syurga, di majlis ilmu. Kita kena tahu apa adab-adabnya. Kalau kita dengar kisah, kisah siapa? Kisah Imam Syafi'i, yang mana jadi mufti umur 15 tahun. Anak kita, kita 15 tahun pandai buat apa? Imam Syafi'i ini dah pergi merantau, akhirnya jumpa Imam Malik, hadir dalam majlis rakah. Sebab tak mampu beli pen, tak mampu nak beli kertas, tak mampu nak beli alat menulis, tak mampu. Mungkin habis dah belanja dalam perjalanan, wallahualam. Lepas tu apa yang Imam Syafi'i buat? Dia guna Ailio. Dia pun tulis. Tulis. Nak cakap, usaha nak menulis ni bukan dengar je. Usaha nak menulis juga. Tulis. Tulis, tulis, tulis. Lepas habis majlis, Imam Malik ni tengok kelebihan ingatan yang sangat kuat. Saya sebab ditegaskan oleh arwah ayah saya, tulis. Ajar. Sebab selalu bawa anak-anak semua kena ikut. Supaya 10 orang kena angkut pergi kuliah sana, pergi kuliah sini. Memang ayah ajar, tulis. Sampai bila saya belajar peringkat diploma ke, degree ke, master. Sekarang saya tengah buat PhD, ibu-ibu. Yang gerak dulu. Otak tu, ingatan tu datang kemudian. Sebab jari kita ni, dia ada memori. Alah, macam ibu-ibu kat dapur lah. Kan? Fikiran ke lain. Tapi tangan tu dah potong dah. Betul tak? Laju ke? Dah ada memori. Dah tahu dah. Kalau pejam mata pun boleh buat lah basuh ayam tu. Tak payah nak tengok. Sambil beben, siap masak tu. Sambil marah-marah, sambil ngungkit-ngungkit. Ha, contoh lah ya. Siap masak tu. Sebab tangan tu ada memori, musiman. Masya Allah. Sama dengan kita ni, tak tengok dah kipi kita gunakan lepas ni. Hadir kuliah mana-mana. Bawa nota itu sangatlah terbaik, sangat baik. Naik sikit level kita sebagai penuntut ilmu. Okey, hadis tadi tu sebenarnya tak habis terjemah lagi kan. Nabi bersabda, innamal amalu binniyat, sesungguhnya setiap amal berdasarkan ataupun tergantung kepada apa yang kamu niat. Apa yang terlintas pada hati, bukan pada zahir. Duduk majlis ilmu elok nampak sopan santun, walaupun dah tersengguk-sengguk, contohlah ya. Duduk elok, belum lagi dapat pahala. Allah melihat hati kita tu datang kerana siapa? Sebab yang memberi pahala Allah, bukan manusia, bukan imam, bukan ustazah, bukan malaikat beri pahala. Pahala itu daripada Allah. Di masjid, duduk di majlis ilmu, elok, malaikat hanya tahu zahir. Yang menerima amalan atau menolak amalan, Allah. Sebab pahala tu daripada Allah. Malaikat tak tahu lintasan hati. Malaikat menulis yang zahir apa yang malaikat tahu, apa yang malaikat nampak. Sebab itu betapa pentingnya akhlak hati, perbuatan hati. Nabi sebut innamal amalu binniyat, setiap amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap seseorang itu apa yang dia niatkan. Kita datang ni semua sama nampak, duduk majlis ilmu. Tetapi ada orang datang dengan tiga niat, tiga-tiga dia dapat. Ada datang dengan lima niat, lima-lima dia dapat. Ada yang datang kerana niat dunia, dunia je dia dapat. Sebagaimana sambungan hadis ni, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa hijrahnya kerana Allah dan rasulnya,
maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasulnya. Dia akan dapat Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah daripada rumah tadi, hijrah ke rumah Allah kerana Allah dan Rasulnya, dia balik dapat Allah dan Rasulnya. Sambungan hadis tu, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya kerana dunia yang diharapkan, au imra'atin yang kihwa, ataupun kerana wanita yang ingin dinikahi, fa hijratu ila ma hajara hajara ilai, maka hijrahnya kerana apa yang diniatkan. Masya-Allah, muslimat muslimin sekalian, hari-hari kita hijrah. Hijrah tempat, hijrah hati, hijrah perasaan, hijrah fikiran. Hari ni fikir macam ni, lepas sejam fikir lain pula. Sebelum tu rasa macam ni, lepas tu rasa lain pula. Sentiasa berubah, betul kan? Sehinggalah kita berhijrah ke alam lain, iaitu kita berpindah daripada alam dunia ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat, dan mudah-mudahan ke alam syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi muslimat, sebenarnya tu mukaddimah tu dah jadi ceramah. Ada yang terlupa, kita kena pasang niat. Ya Allah, kita datang, kami datang ya Allah, saya datang keranamu ya Allah, kerana mengharapkan redamu, pengampunanmu, rahmatmu, keberkatan daripadamu. Semua sebab itu, lagi banyak niat lagi bagus. Apa harapan kita, niat kita datang majlis ilmu, datang ke rumah Allah ni, mengharapkan rezekimu. Memang betul. Subhanallah. Ada hadis Nabi menyebutkan bahawa penuntut ilmu, Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Kita datang mengharapkan Allah beri kita rezeki. Boleh? Biar niat pertama kerana Allah. Salah ke ustazah niat sebab nak jumpa ustazah? Tak salah. Nak tengok depan-depan, nak selfie lepas ni. Biar niat dunia tu kedian, tak salah, selagi mana niat itu niat yang baik, nak silaturahim, nak ukhuwah, nak berkasih. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu pengampunanmu, redamu, kasih sayangmu, rezekimu, pelindunganmu, petunjukmu. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimat, kita melangkahkan kaki kanan masuk ke rumah Allah, nampak jasad yang masuk ke dalam rumah Allah, tapi sebenarnya kita melangkah masuk ke dalam rahmat Allah. Sebab itu doa tu, Allahumma aftahli abwab rahmati, bukan bab. Kalau babun, satu pintu. Abwab, banyak pintu. Pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan lupa niat itikaf. Nawaitul itikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ha, bukan pada lidah, pada hati. Sebab niat tu semua di hati. Sebab itu kalau ikut mazhab Syafi'i, lidah dibimbangin, mulut je sebut, hati tak terlintas. Sedangkan rukun qalbun, iaitu niat, wajib. Kalau solat tak niat pada hati, mulut je sebut solat zuhur, hati tak terlintas, tak sah solat. Sebab takbiratul ihram, lagi selawat dalam tahiyat, kemudian tahiyat akhir. Ha, tahiyat awal tu sunan, sunan ab'ad. Okey, jadinya itu rukun qawli, rukun fi'li, perbuatan berdiri, rukuk, perbuatan sujud. Itu rukun perbuatan. Tapi rukun qalbi, iaitu niat. Masya Allah. Walaupun ada tambahan kena khusyuk dan sebagainya.